Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, penghapus dosa berikutnya adalah istighfar. Apabila kita menemukan kata istighfar di dalam Al-Quran maupun hadis secara terpisah atau tidak beriringan dengan kata taubat, maka istighfar di sana juga bermakna taubat. Karena istighfar laksana taubat, bahkan taubat itu sendiri. Sebab mencakup permohonan ampun berupa penghapusan dosa berikut akibat-akibatnya. Dan juga agar dijaga dari keburukan yang telah dilakukan. Akan tetapi apabila kita menemukan kata istighfar atau taubat secara beriringan, maka istighfar di sana bermakna memohon dijaga dari keburukan yang lalu, sementara taubat bermakna kembali dan memohon agar dijaga dari keburukan yang dikhawatirkan di kemudian hari berupa keburukan amal. Selain itu, istighfar juga bermakna menghilangkan dampak bahaya dosa, sementara taubat memohon datangnya manfaat. Istighfar juga bermakna memohon dijaga dari pengaruh buruk dosa, sedangkan taubat memohon agar cita-cita, harapan, keinginan tinggi bisa tercapai setelah terjaga dari keburukan-keburukan dosa. Banyak sekali ayat-ayat atau sabda-sabda istighfar penghapus dosa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud." Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha penyayang, lagi maha pengasih. Dalam ayat lain, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh dia maha pengampun. Dalam ayat lain, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat kasih sayang, mendapat rahmat. Dalam ayat lain, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan dan menganiaya dirinya, lalu ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia mendapati Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an tasurrahu sahifatahu falyukthir fiha minal istighfar." Barang siapa yang suka untuk dibuat senang oleh lembaran catatan amalnya, hendaklah memperbanyak istighfar di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan wasiat kepada istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, in kunti almamti bidhanbin fastaghfirillah. Fa inna at-taubah min adh-dhanbi an-nadam wal istighfar." Wahai Aisyah, jika engkau berbuat dosa, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bertobat dari dosa adalah menyesal dan memohon ampun. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Beruntung
orang yang menemukan banyak istighfar dalam lembaran catatan amalnya. Ada seorang tua yang diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Lalu ia bertanya, "Dari mana derajat ini?" Lalu dijawab, "Derajat tersebut merupakan sebab permohonan ampun anakmu untukmu. Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul an hadha fayuqal bistighfari waladika lak." Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diampuni kesalahannya yang lalu dan yang akan datang. Tetapi beliau masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Tentu hal ini beliau lakukan sebagai bentuk contoh untuk umatnya agar tidak putus asa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun bergelimang dosa. Selain tentu hal tersebut beliau lakukan sebagai bentuk rasa syukur pengabdian yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar." Wahai kaum perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar karena aku pernah melihat kalian sebagai penghuni neraka terbanyak. Manfaat istighfar tentu sangat banyak. Di antaranya dapat menghindarkan dari siksa atau azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab mereka, menyiksa mereka sementara mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pembacanya akan mendapatkan ampunan dan jaminan surga. Sebagaimana sebuah ayat, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin." Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Balasan bagi mereka, kata Allah, adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah, kata Allah, sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Yang ketiga, pelakunya atau pembacanya akan terus mendapatkan nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah." Dan hendaklah kalian meminta ampun, memohon ampun kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, dan bertaubatlah kepadanya. Jika engkau mengerjakan yang demikian, niscaya Dia Allah
akan memberikan kenikmatan yang baik yang terus menerus kepada kalian sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Yang selanjutnya akan diperbanyak harta dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Manfaat yang selanjutnya, memperoleh kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang tadi disebutkan, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapat kasih sayang, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya akan diberikan kekuatan dan rezeki berupa hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu beristighfar, Allah akan memberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpitnya, kelapangan dari segala permasalahan yang meresahkannya, dan rezeki yang datang dari tempat yang tidak diduga-duga. Jangan remehkan istighfar meski satu atau dua kali keluar dari lisan, sebab kita tidak tahu, jangan-jangan ada banyak kebaikan yang akan diberikan karenanya kepada kita, dan ada banyak bala yang akan dihindarkan karenanya dari kita. Bila dengan berpikir solusi semakin buntu, beristighfarlah, karena dengannya insya Allah Allah akan membantu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.